Lur, nih rencana mau tengok jembatan Mengaji Lur. Tadi malam katanya jam 24 dibuka nih. Iya Lur, jembatan Mengaji itu bersebelahan dengan jembatan Sungai Logawa. Jadi itu hanya selisih berapa meter lah. Yang sebelah timur itu jembatan Logawa, yang barat itu jembatan Mengaji. Tadi malam katanya udah dibuka jam 00. Ya. Coba nanti kita tengok kayak apa. Mudah-mudahan beneran di arus lalu lintas lancar, terutama yang pada mudik dari Jakarta mau ke lewat ke arah Purwokerto. Ya. Dari Purwokerto ya jembatan ini kurang lebih sekitar 4 kiloan dari kota Purwokerto. Ya ini pasar Karanglawas itu kalau pagi juga ramai banget Lur. Ramai Lur, ini pasar Karanglawasnya Lur. Wah, apalagi kalau menjelang Lebaran, wah sumpah maunya bisa lewat lah sini. Paling nanti harus dilihat lewat yang dari jembatan Logawa ke kiri kalau yang dari barat. Ini aspalnya juga ternyata baru nih Lur. Ya mungkin sampai jembatan kan. Ya, ini yang jembatan Sungai Logawa Lur. Yang Mengaji sana sekitar lagi ya kurang lebih sekitar dari itu sekitar 50 meter lah dari sini. Betul juga Lur, ini ternyata sudah dibuka, masih dijaga sama pak polisi. Lancar jaya, lancar jaya. Nah, ini pak polisinya lah, masih ada yang jaga-jaga ini. Nah, sudah lebar. Lancar jaya ya Pak. Ya itu yang kanan ini jadi jembatannya tambah lebar Lur. Dari biasanya kalau dulu sempit, yang ini setelah diperbaiki ternyata jadi lebar. Yang sebelah kanan ini yang darurat itu sekarang udah ditutup. Ya, ini yang kemarin darurat Lur, tapi sekarang udah ditutup ini, nggak bisa buat yang lewat dong. Yang baru sana.
ternyata jembatan Mengaji dibukanya tadi pagi lur, sekitar jam 6. Ya tadi memang saya ke situ juga masih ada pak polisi. Terus untuk syukurannya sih bar maghrib katanya kemarin. Jadi lancar.